Halo guys, sekarang kita tidak akan membahas tentang brewok lagi, tapi saya akan panen madu langsung di peternakan lebah madu. Bagi kalian yang penasaran bagaimana proses panen madu di peternakannya, tonton video ini sampai selesai, oke? Guys, di sini ada beberapa peti nih yang memang sepertinya sudah siap dipanen. Peti sarang lebah. Ini salah satunya, salah satu peti dari sarang-sarang lebah. Ini baru satu. Di sini ada beberapa peti juga yang memang sepertinya harus saya cek. Dan kalau memang itu harus dan siap panen, akan saya panen. Ini satu ya, satu yang memang sepertinya akan saya cek dan akan saya panen kalau memang sudah ada madunya. Kemudian kita cek yang di belakang. Kita ke belakang. Nah, ini nih. Ini peti yang lainnya. Ini sudah banyak nih lebahnya. Kayaknya sudah ada isinya. Sini juga ada beberapa peti yang lain, tapi ini kayaknya masih kosong. Ini masih kosong petinya. Masih belum ada madunya kayaknya. Nah, kalau di sini ini juga ini udah ada nih. Ini nih. Udah siap panen kayaknya, nanti saya akan cek dan kita akan panen madu. Oke guys, langsung aja nih kita cek peti lebahnya ya, mudah-mudahan madunya sudah banyak. Nah, kita harus hati-hati nih, jangan sampai kita menyakiti lebahnya ya, biar nggak banyak lebah yang menyengat kita. Hati-hati dan pelan-pelan ya guys. Tuh lihat di tangan Abah tuh, kayaknya tangan Abah kena sangat lebah guys. Padahal udah sangat hati-hati nih guys, tapi tetap aja kena sangat lebah. Ya karena memang gak pakai sarung tangan pengaman. Lain kali nanti kita pakai sarung tangan pengaman kalau mau panen lagi guys, biar lebih safety. Guys, walaupun satu atau dua sengatan lebah, rasanya lumayan bikin nyut-nyutan loh guys. Dan bisa membuat bengkak di daerah tubuh yang disengat lebah. Oh iya nih guys, ternyata mengkonsumsi madu memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya, madu bisa untuk mencegah kanker, menyehatkan jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol,
menambah nafsu makan, dan masih banyak lagi manfaat dari mengkonsumsi madu. Aduh, sialan nih. Saya kena sengatan lebah juga nih di bagian pipi. Pas mau dicabut sengatan lebahnya, brewok malah ikut kecabut juga, guys. Haduh. Mau jenggot. Lain. Ini nih yang tadi nancap di pipi, bikin pipi nyut-nyutan, guys. Oke, saya rasa cukup. Madunya udah terkumpul lumayan banyak. Mumpung madunya masih hangat, waktunya kita makan madu nih, guys. Ini dia madu hasil panen tadi. Masih hangat-hangat gimana gitu. Kayaknya enak nih. Langsung aja yuk kita cicipin. Tuangin madu hasil perasan dulu, guys, biar lebih maknyus. Mantap. Nih, guys, madu suapan pertama. Asli, guys, madunya benar-benar enak banget. Madunya masih hangat, krenyes-krenyes juga, guys. Seger deh pokoknya. Karena madunya baru banget dipanen dari tempat ternak, guys. Pokoknya nih madu mantep banget nih rasanya, guys.
Nyam nyam nyam. Enak. Enak deh guys. Pokoknya kalian wajib cobain madu kayak gini. Campur roti juga oke nih kayaknya. Kita curulungin madunya ke roti guys. Kita cocol-cocol rotinya ke madu guys. Belewekan weh guys. Mantap, enak banget sumpah.